Oke, lanjut trip 3 ya guys ya. Kita mau melanjutkan perjalanan ke Tugbi Molukar. Apa itu Tugbi Molukar ya? Nanti saya jelaskan di videonya. Oke, ikuti terus perjalanan saya, jangan di skip. Pokoknya masih banyak perjalanan-perjalanan menarik lainnya. Oke ya, kita ini, nah ini dia, kita sampai di Tugbi Molukar, tepatnya di pinggir jalan raya lagi. Jadi wisata-wisata yang ada di Dieng itu selain aksesnya mudah dijangkau itu ya, jalannya juga gampang gitu loh guys ya. Oke lah, kita parkir di pinggir sini aja ya. Guys, kali ini saya berada di Tugbi Molukar. Tugbi Molukar itu merupakan salah satu Tug Serayu ya. Jadi Tug Kali Serayu itu ya ini ada di sini, Sungai Serayu, sungai terpanjang di Jawa Tengah. Ini mata airnya di sini. Seperti apa mata airnya? Kita simak video berikut. Jangan lupa ditonton terus videonya dan jangan lupa subscribe. Oke? Ikuti terus perjalanan saya. Oke, lanjut. Tugbi Molukar ini merupakan hulu Sungai Serayu. Ya guys ya, kalian harus tahu. Ini Sungai Serayu. Sungai Serayu itu adalah sungai terpanjang di Jawa Tengah. Kalian percaya enggak? Kalau enggak percaya silahkan cari aja di Google, ketik sungai terpanjang di Jawa Tengah, pasti muncul Sungai Serayu gitu ya. Tugbi Molukar dan Kali Serayu gitu misalnya, kalian cari gitu ya. Kita langsung turun aja ini. Saya mau langsung lihat-lihat di bawah hulu Sungai Serayu. Ini adalah cagar budaya. Tuh lihat, cagar budaya situs Tugbi Molukar dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi ini adalah reservasi, reservasi air. Tuh, Tugbi Molukar merupakan petirtaan atau air ya, tirta itu air, yang dibangun dekat dengan kompleks percandian Dieng pada abad ke-9 Masehi, sekaligus sebagai hulu Sungai Serayu. Ini kan, ini sudah dinyatakan sama, sudah dilindungi juga oleh Undang-Undang Republik Indonesia tentang cagar budaya. Ini Tugbi Molukar. Ini hulu Sungai Serayu ya. Jadi ini nih segini nih ya, ini adalah apa namanya, Tug Serayu namanya ya, Tugbi Molukar ya ini. Tapi itu airnya ada di atas lagi, jadi sumbernya di mana, dari tanahnya itu dari mana, saya belum belum kurang tahu sih ya, kayaknya harus jalan ke atas untuk melihat seperti apa dulu di Molukar dari pusat. Tuh lihat, oke, saya mau naik lihat itu dulu ke sini, nanti ke atas ya, kita lihat sungainya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Tuh lihat. Tuh, sangat jernih sekali guys airnya. Tuh lihat, wow, tembus sampai dalam. Tuh, ini dia. Oh, jadi tuh, ini Sungai Serayu itu di atas ya segini. Tuh lihat. Oh,
lewat ini. Ya, bisa dilihat itu. Ya. Itu adalah hulu Sungai Serayu. Ini dibagi ke sini. Ini untuk cuci muka dan lain-lain, katanya itu kalau kalian cuci muka di sini tuh nanti bisa awet muda seperti itu ya. Saya mau mencoba cuci muka di sini. Oke. Okay. Oh. Oke, okay, saya mau cuci muka di mata air di Molukan. Biar awet muda katanya ya. Biar cepet dapat jodoh lagi. Oke guys, ya kita langsung naik ke atas. Ada apa di atas? Lanjut perjalanan ke atas. Oke, kita lanjut perjalanan ke atas ya. Oh, itu di bawah ada apanya ya? Sebentar, saya mau lihat itu di bawah lagi dibangun apa? Taman atau apa itu? Nah itu. Oke, saya mau coba lihat ke sana dulu lah. Sebentar. Kayak ada kamar-kamar gitu di bawah tanah. Coba lihat ada apa aja di Tok Bima Lukar ini. Iya guys, itu ada apa itu? Bentar ya, kita review dulu. Padahal kan ini di bawah jalan ya, di bawah trotoar. Tuh lihat. Oh. Iya. Ini taman. Taman. Itu ada kayak wastafel gitu. Kok ada wastafelnya semua ya? Apa cuma buat cuci muka atau gimana, saya kurang paham. Ini kok kayak habis banjir ya guys ya. Tuh lihat. Kayak habis banjir. Oh, ini mau dijadikan taman bunga sebenarnya. Tuh, ini konsepnya itu cuma kayak gini. Cuma ada apa ya namanya? Kayak gini. Cuma ada wastafel dan ya udah seperti ini dok. Ini gimana ini konsepnya, mau dijadikan apa, atau tempat istirahat atau apa ini ya? Kayaknya sih tempat istirahat. Oke, kita langsung ke atas sana lah ya, ke atas sana dulu. Keren. Kita review wisata-wisata yang ada di Dieng satu per satu. Oke. Barangkali ada minat kalian untuk menonton videonya. Jangan lupa di-subscribe. Ya. Tuh lihat. Nih. Saya mau ke atas sana dulu. Gak ada tangganya. Ini berapa sampai ke atas ya? Berapa anak tangga ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai 12, 13, 14,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 20, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke ya, kita lanjut, kita turun, kita lanjutkan ke Dieng. Oke. Oke ya, kita sedang berada di titik nol Dieng. Habis ini kita mau melanjutkan perjalanan ke ada Telaga Warna, ada Candi Candi Arjuna, ada juga Kawah Sikidang, ada juga Kawah Sileri, ada juga Sumur Jalatunda. Pokoknya masih banyak lagi wisata-wisata yang ada di Dieng ya. Jadi ikuti terus perjalanan saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Keren, dadah.